Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni nak mancing sekejap je. Dalam sejam dua sebab lepas ni nak pergi KL. Kuala Lumpur ada nak pergi rumah orang tua kejap. Orang tua saya kat Kuala Lumpur. Saya nak mancing sekejap kan, tengok bak air okey dia tu. Apa ada kehok ke, sebarang ke. Apa pun, nanti kita tengoklah apa hasilnya nanti. Okey, dah. Satu pergi wang. Tengok dulu macam mana. Kita reaksi dulu tukar gewang ni. Yes. Strike. Oh, kena gok. Wah, strike. Pakai SR SR7. Alhamdulillah, tak kumpau. Alhamdulillah. Nak main dia ni senang je. Cari color terang-terang. Kalau slow-slow, insyaAllah. Kalau dia ada, dia ambil. InsyaAllah. Sekejap dia ada kalau dia ada. Okay, kita break sekejap. Kita nak gambar dulu. Okay, bye. Hai. Hari ni air agak cantik tapi anak ikan banyak. Tapi gohok tak ada. Jadi dari saya strike dapatlah seekor gohok saiz-saiz budak. Okey, dia pakai SR7. Okey, color fire hot tiger. Okey. Cantik eh. Ni saya nak release balik sebab dia kecil. Kecil. Bukan apa, suruh dia besar dulu ah. Okey. Kalau yang kecil ni baik lepas balik. Kalau nak rasa makan apa sekalipun, ambil lah yang sekilo ke atas dan sebagainya. Tengok bawah pada sekilo tu kalau boleh lepas lah. Okay, bagi dia besar dulu. Okay, Mas Bro, kita release dulu. Save bawah. Okay. Alright. Saya release kat sini. Tak boleh release sini sebab saya nak pancing kat situ. Ini kat sebelah sini. Sambung lagi pancingan. Tengok apa yang ada lagi selain daripada kena rock. Tadi dah dapat seekor dah kena rock. Sekarang saya nak try benda lain pula. Kena lagi.
Kena lagi bro. Yes. Mantap padu ni. Oh, saya dia juga ada. Boleh tahan. Okay. Yes. Yes. Dapat lagi, kena gerak bang. Kena gerak. Okay. Saiz dia tadi juga. Okay. Alhamdulillah. Gur. Dan dia beri strike hari ni. Okay. Dia beri strike. Alhamdulillah. Macam tengok lah kalau terang. Kalau terang air macam ni. Okay. Ngam lah tu. Kalau dia rasa dia nak makan, dia makan. Kalau gohok ni pun sama kan. Dia colour macam ni kat gohok. Alhamdulillah. Saya guna Grandmaster 612. Tali drift. Tali 20LB. Lepas tu Leo SR7. Okay. Alhamdulillah. Okay. Apa-apa pun kita gambar dulu. Okay. Zas. Sekali lagi kita jumpa sekali lagi. Tadi kita ada video dah ni. Ini kita jumpa sekali lagi. Tadi saya dah gambar tadi ikan kena gerak yang saya call first tadi strike. Ini sekarang kita ke gambar yang secondary. Saya baru letak tadi terus kena. Kali yang sama. Okey, saya pakai Grandmaster 2. Grandmaster 2. Biasalah. Kalau slow kat dalam halo dia tu, confirm dia ambil, insyaAllah. Yang ini saya nak kena buat balik saya call. Sebab adik saya nak makan. Dia kata dia pening, ngidam. Jadi orang mengidam ni saya tak boleh nak tolak lah. Saya takut nanti, takut dia ragam. Jadi saya kena bawa balik seekor. Ni untuk dia makan lah. Saiz sedap ni. Okay. Jom kita ngancing lagi. Saya tak nak buang masa sebab hari hujan ni. Hujan. Okay. Kita sambung lagi. Apa yang bau busuk ni? Ya, Rabbi Alami. Kita nak sambung kas. Hari hujan ni. Tengok ada lagi ke tak. Kena gerak nak ambil gewang. Dia 2 ekor dah. Kalau terang-terang je nak. Nak ambil air. Kita main tajuk. Kita main tajuk. Tadi kita kas ni kita tajuk. Tahu macam mana tajuk? Kita tempoh dekat saruh tu. Kita tahan macam ni. Ikut je. Kalau sangkut lepas balik. Tahan je. InsyaAllah. Dia akan makan kalau jumpa lalu depi dia. Nak try lah. Ditaruh terus ngap. Alhamdulillah. Maknanya ada cerita lah. Ni hari. Hujan mas bro, hujan. Aduh, hujan tak. Harap-harap tak lebat lah. Nak strike ikan ni.
Air pun rasa naik ni. Aduh, hujan di atas ni. Ada hujan di atas ni. Sebarang aku tak nak nampak lagi ni. Mungkin dah lalu tu, macam tu kan. Lalu macam tu. Kat tepi ni banyak ni, kat tepi ni. Kalau dia ada. Dia selalu duduk di tepi ni ya. Sebab anak ikan dia menepek di dinding. Tepek kat dinding. Dinding batu ni ya. Nah, ini teknik tajur. Menajur. Kita tajur. Tengoklah. Panjang mana yang kita nak. Mana kita tunggu. Kita guna gewang deep. Gewang crank. Kita tunggu dia. Tunggu dia datang sergap lah. Sebab kenerak ni, dia bukannya setempat ni je ada. Dia akan datang slow-slow. Dia akan daripada bawah naik ke atas. Daripada atas naik ke alu ni. Kadang-kadang tu makan masa lah. Bukannya letak tu, kita tajur tu terus dapat dok. Dia makan masa. Kita kena selalu main-main kat kawasan-kawasan ni. Insya Allah, saya tak kata comfort strike, tapi yang pastinya kena cuba. Tak cuba kita tak tahu. Selalunya teknik menajur ni tak menghampakan lah kalau kita cuba. Kita guna teknik tajur ni tak selalunya masa kita tengah nak rest, cokok ke, bina air ke, apa ke. Tajur je, tapi tangan jangan tidur lah. Tidak terlepas rod nanti. Rod ke air, ikan tak ke mana, rod ke mana. Tu yang kita kena alert lah. Benda-benda macam ni. Nak menajur ni. Kita bukan ada stand kat sini. Tangan kita yang jadi stand. Ke guana. Kita main je kat alu-alu dia ni. Wah, ada tu. Ada rezeki, ada lah tu. Saya dah dapat 2 ekor. Alhamdulillah. Seekor tadi saya release. Seekor lagi saya bawa balik. Tadi kecil. Kecil. Memang saya kena release lah. Yang tadi tu boleh sedap-sedap dimakan. Saya nak bawa ke Kuala Lumpur. Adik saya nak makan. Jadi saya kena bawa lah. Kalau tidak saya tak ambil. Saya release dia. Tapi dia kerana adik saya mengidam. Dia nak makan. Jadi saya kena bawa lah. At least ekor. Saya bawa balik. Ya, yeah? At least ekor saya bawa balik. Okay, kita try lagi. Kita tengok macam mana. Ada strike ke tak lagi. Lalu kenerak ni dia bukan grup tau. Dia jarang-jarang sebenarnya. Dapat seekor dua tu kira alhamdulillah. Dapat dua ekor, tiga ekor tu kira alhamdulillah lah setempat. Selalunya payah nak dapat dua, tiga ekor setempat ni. Kalau jumpa lubuk dia tu, stay lah kat situ. Tapi yang pentingnya kita kena sentiasa bertukar-tukar pot lah. Tak semestinya pot ni dia ada manjang je. Kalau dia tak makan juga, tukar gewang. Tukar gewang. Takut dia tak nak colour tu ke. Dia nak colour lain. Ada colour yang dia nak. Nak tahu kan? Kena cuba. Tak cuba, kita tak tahu. Belah luar, belah dalam. Kena try. Sangkut.
Okey, kita stop dulu.